So, hari ni dekat dalam Genshin Impact dapat masuk patch terbaru iaitu untuk patch version 3.7. And seperti biasalah kalau masuk patch baru kita akan ada event baru, banner baru and macam-macam lagi lah benda yang baru. Seperti yang korang nampak tu pun aku dah ada binatang yang terbang tu, aku tak tahu apa nama dia tapi boleh tahan cute jugalah sebenarnya. Dia kena main event world quest sebenarnya yang dekat map baru tu, ini nama dia Varina of Good and Evil. Aku still tak siap lagi and ramai kata quest ni boleh tahan panjang tau. So ya, aku dah main sikit-sikit je and aku harap nanti aku boleh siapkan lah. Now jom kita tengok jap event baru apa yang ada. Untuk test run kita ada Yoimiya, Yaimiko, Kirara, ya nama dia ni Kirara aku lupa. Lepas tu Yunjin dan juga Jonghyun. Dan kita ada apa ni, story quest act 2 untuk Yoimiya, okey yang terbaru, nice. And then hangout events biasa, lepas tu ya TCG ni lah. Kira macam dekat patch 3.7 ni memang diorang banyak fokuskan dekat TCG. Kira TCG ni macam main event lah untuk patch kali ni. But for today, apa yang kita nak fokuskan ialah dekat Yoimiya. Yes, Yoimiya. Aku akan tunjuk korang Yoimiya punya gameplay, build and korang boleh fikir-fikirkan lah sama ada nak pull ataupun tak untuk Yoimiya ni. Now, untuk banner kita ada Yoimiya dan juga Yaimiko, dua-duanya karakter from Inazuma. Aku memang dalam lama dah ada Yoimiya ni, masa dia keluar dia punya first band aku dah pull dah. And now ini Yoimiya punya second or third rerun aku rasa, aku pun tak ingat sangat. And untuk Yaimiko ni aku memang tak pull dia. Tapi sekarang ni kita pun dah ada Nahida. So ramai kata Yaimiko ni memang nice untuk kita bawa bersama Nahida. Then dia punya weapon, kita ada signature weapon untuk Yoimiya dan juga Yaimiko lah. So untuk Yoimiya, dia punya team sekarang yang aku paling selalu bawa ialah aku akan bawa dia bersama Yelan, Yujin dan juga Zhongli. Ini memang boleh tahan the perfect team jugalah untuk Yoimiya sebenarnya. Sekarang ni biar aku tunjuk korang aku punya build untuk Yoimiya. And dekat details, crit rate dia 62.7 and crit damage 180.6. Pada aku stats ni macam dah not bad lah. And dia punya AR ni aku macam tak fokuskan sangat sebab dia punya burst tu memang tak berapa function sangat lah. Tapi jangan lupa juga dia punya attack ni pun penting ya untuk Yoimiya. Attack ni kalau boleh korang kena tinggikan jugalah, jangan tak fokuskan sangat. Lepas tu untuk weapon, aku pakaikan Rust dekat Yoimiya ni and dah R5 dah. Kalau untuk 4 star weapon, memang Rust lah weapon yang paling the best untuk Yoimiya. Now kita tengok dia punya artifacts pula. Aku guna 4 piece Shimanawa and dekat sini aku guna attack, lepas to pyro damage dan juga crit damage dekat sini. Aku punya stats pun boleh tahan lah. I mean dekat dia punya circlet ni ada crit damage and then substats ada crit rate. Lepas tu dia punya goblet, oh yang ini aku pinjam hotau punya sebenarnya. Ya aku pinjam jap. And then dekat dia punya sense aku guna attack percent. Lepas tu bawahnya ada crit rate, crit damage and korang tengok dia punya crit damage tu 28.8%. Memang nice jugalah pada aku. Lepas tu sini ada crit rate, crit damage juga, not bad. Ini pun ada crit rate, crit damage. Boleh tahan lah stats dia semua tau. Macam nak kata perfect, taklah perfect sangat but memang cun jugalah sebenarnya. Lepas tu constellation si kosong and last talent aku baru 887. Apa yang aku nak naikkan lagi ialah dia punya normal attack dan juga skill. Untuk dia punya burst ni memang sampai 7 je. And ya, itulah dia aku punya build untuk Yoimiya. And untuk Yelan, kalau aku bawa Yelan bersama Yoimiya, aku punya Yelan ni dia bukannya sebagai sub DPS tau. Aku akan bawa dia sebagai support lah lebih kurang. So that's why untuk weapon aku memang bawa Elegy for the End. Aku tak bawa Aqua Semula Kra. Kalau aku nak guna Yelan ni sebagai main DPS, aku akan bawa Aqua Semula Kra. So ya, aku punya Elegy ni pun baru level 80 and aku tak refine lagi. Aku tak sure nak refine ke tak but aku rasa aku akan refine lah nanti. Nah, tak perlu masa lagi, jom aku tunjuk korang kehebatan si Yoimiya ni. Okay, here we go. Now aku akan tunjuk korang kehebatan si Yoimiya. Let's go. Korang mesti akan wow. But aku harap menjadilah kot. Tak perlu guna burst sebab burst dia memang tak guna. So yeah, skill on the normal attack. Look at that. Look at that. 56, 58. Bruh, come on bruh. Memang padu si Yoimiya ni. Dah lah waifu, padu. Apa lagi yang korang nak? Just dalam beberapa saat je dia dah bunuh si Aeon Blight Drake ni. But ya, memang kena ada team support lah. Kalau dia solo saja tu maybe lain lah damage nya kan. Cuma maybe lah kalau korang tak ada Yelan ni, korang juga boleh bawa Zingichu I guess. Aku pun tak berapa sure sangat. Sebab aku tengok memang ramai orang bawa Yelan dengan Yoimiya. Kalau karakter lain tu aku tak sure sangat, macam Zingichu ke apa aku tak sure sangat. Now kita akan main dekat Spiral Abyss. Barulah betul-betul mencabar. So ya, ni first time jugalah aku rasa aku buat pertunjukkan dekat dalam Spiral Abyss. Harap semua akan berjaya dengan lancar. Let's go. Okay, kau ni pahal makin ke belakang. Tak payah ke belakang sangat please. Okay Yoi, come on Yoi, show me what you got. Come on. Okay, Seiko dah mati. Seiko dah mati, mantap. Lagi Seiko pula. Yelan, I need your ulti main. Oh no, dia punya skill pun tak cukup ni. Tak apa. Okay, kita main tanpa menggunakan Yelan punya ulti. Damage dia boleh okay lah. Boleh lah. Boleh tahan lah. Not bad jugalah. Still mati binatang tu. And yes, kita juga dapat 3 star. So yeah, not bad. Alright, now kita dekat second half pula. Let's go.
Okay, kita ada binatang 2 ekor ni. Easy dah aku rasa. Alamak, Yunjin pun tak ada dia punya ulti. Okay, dah ada. Go! Tukarlah cepat! Dia sedikit lagging ke apa ni, aku tak tahu. Okay, nice. Let's go. Just like that. Easy peasy. Okay, ini last floor 10, chamber 3. And maybe aku tahulah ada orang kata floor 10 boleh lah, cuba try dekat chamber 12. I don't care. And aku rasa memang aku tak boleh survive dekat floor 12 tu. So whatever, mari kita teruskan saja. Okay, kita ada binatang apa ni? Oh, minah ni semua. Okay, ini pun boleh tahan waifu juga. Mirror Maiden ni, not bad. Come on, come on. Kita bunuh anak dia dulu. On the way nak mati anak dia tu. Seiko dah mati. Seiko lagi. Mati juga. Tinggal di Seiko. Alamak, dah habis dia punya skill. Habiskan, Joy. Guna ulti. Pom. Memang trash dia punya ulti. Serius. 903, eh. Settle sudah. Just like that, brother. Just like that. Entering floor 11 chamber 1. Tak nak lah. Nantilah aku main. Alright, last lah. Untuk bagi puas hati, kita akan fight dengan Jet Plume Terrace Room ni. Pahal aku tak sabar-sabar sangat. Aku tahu aku tak sabar nak mati. Jom kita fight dia. And yes, Yumi akan settlekan dia dengan cepat. Come on. 47 51 60. Damn son, berapa saat saja kau dah mampus. Itulah, lain kali jangan gelabah sangat ya. So ya, aku perlu buktikan apa-apa lagi ke menggunakan Yumi ni? Tidak lagi. Korang dah tengok dah semuanya. So ya, itu dah dia sedikit gameplay dan juga showcase menggunakan Yoimiya. And I don't know why, tapi aku memang suka OST dekat area, apa nama dia, Varukasha Oasis ni. Memang syok dah OST dia, serius aku cakap. Lepas tu dengan dia punya view, dia punya atmosphere ni pun semua, memang mantap lah, aku suka tempat ni. And back to Yoimiya, and ya, korang dah boleh buat pilihan sendiri lah macam mana. Kalau nak kata berbaloi ke tidak, aku rasa memang berbaloi sangat-sangat untuk korang pula Yoimiya ni. Cuma apa yang tak berbaloinya, dekat dia punya burst. Burst ni memang tak berapa function sangat lah pada aku. But overall, dia punya skill normal attack itu memang padu. Plus dia ni pun waifu, so memang complete package juga lah sebenarnya. Anyway, that's it. Itu je lah untuk video kita hari ni. Aku harap korang semua enjoy and kita akan jumpa lagi next time. Bye-bye.